Karena ini, akhirnya Gudan bersedia menikah dengan Aksat Jindal. Kisah Gudan ini berlanjut dengan Revati yang coba bunbun diri atas akal-akalan si Paref Singh sang inspektur yang udah punya istri, namun masih mau menggaet wanita muda yaitu Revati. Gudan sok melihat Revati sudah tidak berdaya karena kehabisan ontan merah. Gudan segera membawa Revati ke rumah sakit, sempat ditolak oleh dokter untuk dirawat karena kasus bunbun diri sebab cinta. Dan Gudan sudah pasrah berdoa pada Tuhan. Dan beruntung saat itu Aksat Jindal berada di rumah sakit. Ia menghampiri dan meminta dokter untuk menangani dan merawat Revati. Revati pun mendapatkan perawatan intensif dari dokter, sementara Gudan malah mendapatkan tamparan keras dari ibu tirinya, karena menganggap Gudan penyebabnya. Sekembalinya Revati dari rumah sakit, Revati sudah berada di rumah. Terlihat Paref Singh dengan seragam polisinya sudah berada di sana mendampingi Revati. Tak lama Gudan pulang, terkejut melihat Paref Singh sudah ada di sana. Si Paref mengatakan, bahwa polisi ada di sana untuk menjaga kalian semua. Lalu mengarang cerita, bahwa Gudan yang bersalah, yang menyebabkan luka di pergelangan tangan Revati, saat membuatnya memakai gelang itu. Paref kemudian menunjukkan cara melakukannya. Paref mengucapkan terima kasih pada Revati karena masih mempercayainya. Gudan bilang, sekarang kamu tahu ini bukan bunbun diri, pergilah sekarang. Kauslia pun mengatakan, tolong tutup kasus bunbun diri ini Pak Polisi. Paref bilang, ya tentu, aku akan menyelesaikannya jangan khawatir Bu. Lalu ia pun pergi. Adegan selanjutnya, terlihat Gudan berada di kuil, ia sangat khawatir. Ia mengatakan, bagaimana aku menyelamatkan Revati dari Paref. Sementara Revati sendiri tidak ingin jauh dari Paref, terjebak dalam cinta palsunya. Tolong bantu aku, Tuhan. Tak lama dokter datang dan mengatakan, tidak akan terjadi apa-apa pada adikmu Nona. Gudan mengucapkan terima kasih padanya, karena telah menyelamatkan hidup adiknya. Dokter meminta Gudan untuk mengucapkan terima kasih pada Aksat Jindal, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Pak Ajay adalah pria yang sangat baik. Gudan terkejut, berkata, ternyata Aksat Jindal tidak seburuk yang ia pikirkan. Gudan pergi ke rumah Aksat, lalu Gudan menelepon Ajay dan berkata, bisakah aku bertemu denganmu? Sekarang aku sudah berada di luar rumahmu. Gudan datang masuk ke aula dan berkata memanggil Ajay. Tak lama Aksat datang. Gudan berkata, aku ingin mengucapkan terima kasih, karena paman telah menyelamatkan hidup adikku. Ajay bilang tidak apa-apa, biasa aja ya. Gudan berkata lagi, Om, kemarin kamu berjanji padaku, jika aku menulis dan menandatangani sesuatu di atas kertas itu, kamu akan memberiku apa saja. Sekarang aku ingin kamu menyelamatkan adikku dari Paref Singh. Paref adalah seorang polisi yang sudah menikah, dan ia membodohi saudari perempuan saya. Aksat bilang, jika kamu ingin aku membantu, maka, aku akan melakukan apa yang kamu minta padaku. Sahut Gudan, aku bisa melakukan apapun demi adikku. Tolong bantu aku. Aksat bilang, ya, tentu, aku akan melakukannya. Gudan bilang, aku berjanji padamu di hadapan Tuhan, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sambil mengingat perjanjian pernikahannya dengan Gudan, Ajay bilang, tentu, aku akan melakukannya. Gudan mengucapkan terima kasih lalu pergi. Nenek melihat keduanya, bingung, bertanya pada Ajay, apa yang Gudan lakukan di sini? Ibu akan segera mendapatkan jawabannya, jawab Ajay. Keesokan paginya, Ajay mengucapkan selamat pagi pada ketiga menantunya, menanyakan bagaimana filmnya tadi malam. Membuat ketiga menantunya bertanya-tanya, bagaimana Ajay bisa begitu manis? Biasanya marah-marah, Aksat memuji masakan Laksmi, dan memberitahu ketiganya bahwa Ajay akan segera menikah. Dan meminta ketiga menantunya untuk mengadakan persiapan pertunangannya. Di kantor polisi, terlihat Paref sedang menelpon. Ia bilang, aku akan menjemputmu tepat waktu sayang. Tak lama Ajay datang ke sana lalu berkata, ya betul, kamu harus mencintai istrimu. Tapi kepercayaan juga sangat penting dalam sebuah hubungan, tapi saya datang ke sini untuk membuat keluhan dan laporan. Paref berkata kepada Ajay, siapa yang kamu keluhkan? Aksat berkata, pada Inspektur Paref Singh. Ajay mengatakan, tolong tulis laporanku, bahwa kamu Paref Singh, adalah pria yang sudah menikah, dan telah membodohi seorang gadis muda. Kamu memaksanya masuk perangkap Anda. Wanita itu mau bunbun diri karena kamu. Anda juga melecehkan saudari perempuannya. Tulislah Inspektur, dan segera ajukan keluhan terhadap diri Anda sendiri. Paref menulisnya. Ajay pergi. Paref mengatakan,
bagaimana Gudan bisa melibatkan Aksat Jindal. Sementara di rumah Gudan, Bukausalia lagi uring-uringan, mengatakan, semua ini terjadi di rumahku. Lalu menamparkan Gudan, Papa bilang apa yang kamu lakukan Lia? Kausalia mengatakan, datang dan lihat, apa yang Gudan lakukan di rumah kita. Gudan punya kekasih, Gudan menjijikkan, dia hanya bisa mencemarkan nama baik keluarga kita. Ayah Gudan bilang, ini tidak akan pernah terjadi. Gudan berkata, Papa, apa yang dikatakan ibu benar? Membuat ayah Gudan linglung mendengarnya. Kausalia bilang, dengar itu Maseh. Lalu mengingatkan Gudan untuk tidak keluar rumah dan memegang handphone lagi. Lalu Kausalia pergi bersama Papa Gudan. Revati menangis. Ia bilang, aku minta maaf. Aku tidak bisa hidup tanpa Parevka. Aku akan menceritakan segalanya pada Mama dan Papa. Tapi Gudan melarangnya, dan ternyata Gudan melakukan semuanya, bahkan menyanggupi perjanjian dengan Aksat Jindal, adalah karena ingin menyelamatkan Revati adiknya dari Parev dan kemarahan ibunya. Sementara Ajay kembali ke kantor polisi menemui Parev kembali, berkata, jadi bagaimana Inspektur, apa yang telah kamu lakukan dengan laporanku untukmu? Parev mengatakan, aku tidak akan melakukan apa-apa pada laporanmu. Ajay bilang, kamu tidak ingat siapa aku Inspektur Parev Singh. Aku akan mengeluarkan Revati dari perangkapmu. Dan lihat apa yang akan terjadi padamu Parev. Parev mengatakan, mengapa kamu terlibat dalam hal ini? Ajay bilang, karena aku sudah berjanji pada seseorang. Sementara Durga yang penasaran, kenapa Aksat bisa memaafkan keluarga Gudan, pergi ke rumah Gudan. Durga datang menghampiri Gudan dan mengatakan, bagaimana Ajay bisa meminta maaf padamu? Dan mengapa kamu datang menemuinya ke rumah kami? Apa yang terjadi antara kamu dan Ajay? Beritahu aku atau aku akan bertanya pada ibumu Gudan. Gudan berkata dalam hati, bagaimana aku akan memberitahunya? Gudan mengatakan, cukup, pergi dan tanyakan pada ayah mertuamu saja. Dan kalau kamu kekeh, kamu bisa tetap duduk di luar dan menunggu ibuku. Durga pun pergi dan berkata, aku akan mencari tahunya sendiri. Seperginya Durga, Gudan menelepon Ajay, mengatakan, apa yang terjadi dengan Parev Singh, ini tentang adikku, tolong lakukan sesuatu. Parev akan menghancurkan hidupnya. Ajay bilang, jangan khawatir, Parev akan dihukum. Sementara Parev dan istrinya datang ke rumah Aksat Jindal, Saru menyambut Parev adiknya, mengatakan selamat datang pada keduanya. Lalu Ajay juga datang ke rumah, berkata, aku sedang memikirkanmu, dan aku menemukanmu di sini. Parev menyentuh kakinya, tapi Ajay menghentikannya. Ajay bilang, ayo ikut denganku, aku harus bicara denganmu. Setibanya di kamar, Parev mengatakan, jika aku tahu kamu ada di sini, aku tidak akan datang ke sini. Karena jawabanku akan tetap sama, lebih baik menjauh dari kehidupan pribadiku. Dan saya inspekturnya, tak lama atasan Parev datang, mengatakan, inspektur harus melayani masyarakat. Membuat Parev bingung dan linglung. Atasan Parev meminta Parev untuk melepas seragamnya. Parev datang lagi dengan pakaian biasa. Ajay bilang, kalau kamu bukan kakaknya Saru, aku sudah pasti menggebokmu. Bahkan Aksat bisa memintaku untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi padamu inspektur, timpal atasan Parev. Setelah atasan Parev pergi, Ajay langsung menamparkan Parev. Ajay bilang, aku menamparmu karena kamu menyalahgunakan jabatanmu. Saya meminta kamu untuk menyerah, tetapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu punya kesempatan kedua, pergi ke rumah Revati dan katakan padanya, bahwa kamu telah membodohinya. Lakukan ini dalam setengah jam, atau aku akan menceritakan semuanya pada istrimu. Waktumu dimulai sekarang, kata Ajay seraya ia pergi. Ajay berpikir, bergumam, aku sudah melakukan apa yang kamu pinta Gudan, dan sekarang giliran kamu menepati janjimu.